Sekarang kita lagi ada di Expo Kemayoran, lagi ada acara Indonesia Pet Show. Sekarang kita lagi ada di khusus di area Indonesia Rabbit Show-nya. Sekarang samping saya ada Mas Day, dia sebagai apa Mas? Ya bilang aja saya perwakilan dari Indonesian Rabbit Society. Sekarang kita sini mau sekedar tanya-tanya jawab gitu. Boleh. Untuk mengetahui gimana sih cara merawat kelinci untuk pemula gitu ya Mas ya. Biasanya tuh di sini tuh diadakan Indonesia Rabbit Show itu paling banyak itu yang datang tuh dari mana gitu? Dari mana? Nah kalau yang datang biasanya kita tuh banyak kan dari Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, tapi juga ada banyak teman-teman dari Jogja, Bandung, mostly sih Bandung, terus dari Cirebon, terus ada yang dari Yogyakarta, Purwokerto, dan Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke sana. Tapi yang paling banyak emang dari Jakarta? Iya, sebenarnya sih Tangerang dan Tangerang Selatan ya sebenarnya. Tangerang sama Tangerang Selatan? Iya, betul-betul. Tapi karena sebutannya Jakarta, jadi iya ikutanlah Jakarta. Terus kalau untuk kategorinya tuh ada berapa banyak kategori sih kelinci yang bisa diikutkan di sini gitu? Ada berapa ya, ada banyak. Salah satunya kalau yang sekarang hadir nih, totalnya itu ada 13 13 jenis. 13 jenis. 13 jenis. Itu yang paling banyak banget tuh jenis apa gitu? Holland Lob. Holland Lob. Holland Lob. Itu yang paling famous. Nomor 2-nya yang sekarang terbanyak itu jenisnya Netherland Dwarf. Terus untuk usia dari kelinci tersebut untuk dilakukan show itu minimal berapa gitu? Ada nggak batasnya? Ada. Ada kelas junior sama ada kelas senior. Oh, itu beda sendiri gitu. Ya, kalau kelas junior itu dia harus di atas 3 bulan, tapi di bawah 6 bulan. Itu kalau memang dia terpaksa banget, kita boleh mandiin. Contohnya, misalnya dia tiba-tiba lagi hujan, dia lari dari kandang, abun, main tanah, merah, kotor dong, segala macam. Kalau dia kotor, masa kita mau biarin aja, mau kita diamin aja. Kita harus bersihin, kita mandiin. Tapi yang paling penting, kalau mau mandiin kelinci, itu harus datang ke professional groomer. Jadi emang kalau misalnya kelinci, kalau misalnya yang jenis bulu panjang, kalau misalnya dia mau grooming, itu bisa di pet shop juga? Ada beberapa bisa, tapi tidak semua pet shop. Ada beberapa pet shop nanti bisa dicari. Atau bisa menghubungi beberapa breeder. Kelinci itu penyakitnya ada beberapa. Yang nomor satu itu scabies. Scabies itu biasanya kayak korengan. Yeah. Itu yang paling sering deh. Paling sering. Nomor dua itu pilek. Jadi penyebab kematian juga yang tertinggi. Yang ketiga kembung. Kembung. Yang keempat mencret. Ya. Empat itu aja sih biasanya. Tapi kalau misalnya katanya ada nih, kalau orang-orang awam bilang katanya kalau gigi kelinci semakin panjang tuh malah membahayakan kesehatan kelinci, itu benar nggak? Nah. Semakin panjang, makin membahayakan. Jadi gini, konsepnya begini. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Posisinya harus seperti ini. Iya. Kalau gigi kelinci seperti ini, dia akan tumbuh memanjang. Iya. Jadi konsepnya gigi paling atas tumbuhnya ke dalam, gigi paling bawah tumbuhnya itu keluar. Kalau posisinya benar, dia akan terus bergesekan. Bisa panjang? Enggak. Karena dia terus terasa. Tapi kalau dia sampai terbalik, dia akan begini tumbuh. Gitu. Dan itu kita sebutnya malocution. Nah, ada juga yang giginya itu begini. Ini kita sebutnya simple malo. Jadi belajar kayak gitu juga ya? Iya. Sebenarnya sih mirip-mirip sama manusia sih. Terus, kalau misalnya si kelinci itu lagi sakit gitu kan, apalagi kalau yang tadi bilang scabies itu penata laksananya itu gimana sih? Apa dia harus diobatin pakai salep atau dicukur dulu, dipisahin sama temennya gitu atau gimana? Kalau misalnya kelinci yang udah terpapar dengan scabies, lebih baik nomor satu kita pisahin dulu dari yang lain, karena itu bakalan bisa menyebar ke yang lain juga. Nomor dua, penanganan yang lebih lanjutnya dia harus disuntik. Disuntik? Iya, bawa ke dokter hewan terdekat atau bisa bawa ke beberapa pet shop atau breeder yang udah direkomendasiin. Suntiknya itu kalau dia udah kena scabies, kita saranin dua kali. Iya. Interval suntiknya itu di hari ke-11, hari pertama misalnya tanggal 1. Suntikan keduanya itu hari ke-11 atau maksimal di hari ke-14-nya. Oh, nggak bisa? Nggak bisa lebih. Oh. Dan jangan bandel. Kenapa jangan bandel? Karena dia siklus hidup bakterinya itu. Lebih dari itu dia bertelur lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Gitu. Kadang-kadang bukannya scabies yang gak sembuh, ownernya bandel, dikasih tahu jadwal suntik, kan mungkin sibuk lah atau apa, jadi gak datang. Akhirnya jadwal suntiknya berubah, otomatis udah siklus hidup yang baru lagi.
Jadi ketika lagi udah disuntik kedua, seharusnya sudah sembuh. Tapi gara-gara salah jadwal, dia akan balik lagi di bulan keduanya setelah suntikan yang kedua. Jadi itu pas lagi disuntik juga harus di grooming dulu ya atau gimana? Gak usah. Gak usah, tetap bisa. Gak usah, gitu. Iya. Terus nih mau nanya, kalau misalnya kita mau ngerawat apa, mau melihara kelinci, tapi kan banyak dong orang yang pingin kelinci yang jenisnya beda-beda. Gitu, misalnya saya mau jenis kelinci yang berbulu panjang, terus saya mau pelihara kelinci yang satu lagi yang nggak berbulu gitu, bisa nggak sih disatuin kandangnya gitu? Boleh nggak? Satu kandang dua ekor gitu maksudnya? Gitu, tapi dengan jenis yang berbeda itu bisa atau enggak? Kalau kandangnya besar banget boleh, let's say 2 meter gitu, itu boleh. Tapi kalau kandangnya kecil, kayaknya nggak enak deh. Contoh ya, kita simulasiin kita dalam ruangan. Ruangannya sempit, terus ada lebih dari satu orang, kita aja nggak nyaman. Apalagi binatang kan, sebenarnya sama. Kita kan kalau mendomestikan atau kita bawa si pets itu ke rumah, kita maunya dia tuh kondisinya nanti jadi nyaman, sehat, terus dia tidak merasa terancam atas apapun. Nah, kalau satu kandang berdua, contoh misalnya dia jantan dan betina, otomatis dia akan saling kawin terus tuh. Ketika dalam proses hamil dan udah mau melahirkan, si betina itu udah gak mau dikawinin. Jadi dia akan merasa terganggu, yang ada jadi berantem. Atau yang kedua, kasusnya jantan dengan jantan, dia teritori, akan saling kawinin. Tapi karena dia gak kena-kena, at the end-nya mereka berantem. Jadi emang itu gak lebih baik tuh dipisahkan aja gitu ya? Iya, lebih baik dipisahkan. Kalaupun mau digabungin, berarti diusahain di steril. Steril. Jadi kalaupun mereka kawin nggak jadi, gak aman. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya kita punya jenis Holland Lord, terus ada sama kelinci kampung atau gimana gitu, ada nggak sih, bisa nggak sih itu kelinci yang jenis berbeda dikawin silangkan? Ada nggak yang nanti apa anaknya hasilnya jadinya nggak bisa gitu, cacat atau gimana? Ada nggak? Kalau dikawinkan, kalau ditanya bisa apa nggak, bisa. Tapi tujuannya apa? Kalau misalnya mau, misalnya dia pingin kelinci yang kayak di puncak-puncak gitu, dikawin sama kelinci yang berbulu lebat gitu. Nah. Terus bisa nggak gitu jadinya tuh si kelinci, tujuannya emang pingin gitu loh, mempercantik kelincinya supaya punya anak keturunan lebih cantik, tapi nggak mesti yang harus sama gitu, bisa apa nggak gitu. Jadi gini, kalau kita punya show sama show aja nih, jadi kan kelinci itu terbagi menjadi 3 jenis ya, ada pet quality, broad quality, dan show quality. Kita kawinin show yang udah jenis yang kelas di terbaiknya aja, itu keluar anaknya bisa pet. Yang kelas paling bawahnya. Ya. Nah, kalau kita tujuannya hanya untuk mempercantik dalam rangka apa dulu nih? Cantiknya seberapa sih? Bagusnya seapa sih? Gitu. Karena biasanya, sering pernah dengar dong pasti beberapa pertanyaan netizen-netizen. Kak, kelinciku ini jenis apa ya? Iya kan? Nah, kadang-kadang bingung kan jenisnya apa? Nah, pertanyaan itu seharusnya tidak akan keluar kalau tidak ada keinginan untuk mengawin silangkan jenis-jenis yang tidak sepatutnya. Lagi pula, memang sih beberapa jenis kelinci itu hasil perkawinan silang, seperti Holland Lop. Holland Lop itu merupakan perkawinan silang antara French Lop dengan Netherland Dwarf. Tapi itu bukan sekali kawin langsung keluar Holland Lop. Kawin, tada, jadi cakep gitu. Enggak. Dia butuh proses. Ada beberapa lama, butuh tahapan. Itu puluhan tahun. Nah, teman-teman ini biasanya kita arahin kalau mau buat breed baru, itu kan kita harus kawin silang. Tapi harus punya komitmen, harus punya waktu, harus punya biaya. Karena itu benar-benar jangka panjang. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita maunya instan sekali, oke, jadi langsung bagus, udah. Iya, kalau iya. Sekali kawinin hasilnya jelek, udah, nggak bisa. Terus kalau untuk kita ngebedain, kelinci kan susah banget dibedain ya, jenis kelaminnya itu susah banget. Yang cewek mana, yang cowok mana, gitu kan susah banget jantan sama betina dibedain. Itu tuh umur berapa dia bisa dilihat gitu? Kalau boleh disaranin, sexing itu di umur 2 bulan. 2 bulan? Iya, di umur 2 bulan. Sebenarnya sih nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang juga ya. Karena kelihatan kalau yang jantan, paling gampangnya ciri paling gampangnya. Anggap ini anusnya, ini kelaminnya. Kalau ini anus, ini kelamin. Kalau dia jantan, dia akan ada jarak segini. Jarak yang cukup jauh. Jadi, tapi kalau dia betina, antara anus dengan kelaminnya dia akan sedikit lebih menempel. Tapi itu kalau kita lihat, kalau kita balikin emang rata-rata sama gitu? Rata-rata sama, makanya agak sedikit tetatakan nantinya. Nanti kita bisa lihat juga ininya kayak gimana itunya. Kalau jantan, kalau agak kita tetatakan, dia akan keluar lebih menonjol. Kalau dia sudah di atas 5 bulan, akan ada bolsnya, jadi lebih aman.
It's awesome. It's great to be back. So. Okay, all right. Well, the Indonesian Rabbit Society works very hard to put together a premier event. There's two ARBA shows going on right now. That's the American Rabbit Breeders Association, which also comprises of the Asian countries, including Indonesia. So it's a very cool event. They've worked very hard to promote it. We have all different people that support the event, supply things, stuff like that. Two ARBA judges, including myself. So they've worked very hard to put on a premier event within the Expo Center so that way the public can come and see what rabbit showing and all that stuff is all about. So. Okay, so for rabbits to properly compete in an ARBA show, they have to be in excellent condition. You sort of want to say that you don't want to waste your money on an entry fee with an animal that's not good enough. So breeders and owners take lots of time to condition their rabbits properly, and it goes so much more than food and water, but grooming, giving them any supplements they need, just making sure that they're in excellent fur and flesh condition the day of the event. So everyone works very hard to get to this point. So, do you have some tips for the breeders, for the participants? Yeah. I always tell people to just do the best they can, make sure that you consistently check your animals, food, water, hay, supplements, things like that. Groom your rabbits, pull them out, see how they feel, because different varying temperatures, you might need to adjust food and stuff like that, so. What makes this event different from other countries? I do think that it's a little bit different the way that rabbits are either housed over here or fed. Every country, it always amazes me that animals can successfully be raised on a variant of, different types of cages and things like that. Obviously, the supplies that are available here in Indonesia are different than in the United States or in South America, places like that, as well as diet. The same foods that are available in the US or England are obviously maybe not available here. But yet breeders find a way to find stuff that works for them and animals thrive. That's one thing that always gets me, whether it's dogs or rabbits, the different diet and how adaptable animals are to surviving and thriving, so. Okay, thank you so much.